Nah, buat persiapan The Max nih, ada anting putri. Oh, lengkap dengan harganya 325.000. Oh, pengakaran udah oke, pencabangan perantingnya juga cakep. Nah, sebelahnya apa nih? Kita lihat yuk. Halo Sobat Lame Melali, wah apa kabar nih weekendnya. Terima kasih ya buat kalian yang sudah dukung channel ini menjadi besar seperti sekarang ini. Lame Melali tanpa kalian bukan apa-apa. Terima kasih. Oke, episode kali ini kita lagi ada di daerah mana, nanti kita tanya ya. Pokoknya seru nih, di dalamnya lengkap banget. Buat para pecinta bonsai, cocok banget. Yuk kita simak. Nah, kita baru datang aja di depan nih udah disambut dengan asam jawa. Oh, mantep banget. Wih. Nah, ini di tempatnya Pak Mike nih. Tapi kita udah ngubungin kemarin, cuman Pak Mike hari ini nggak bisa. Kalau Sabtu Minggu dia nggak ada libur bersama keluarga. Jadi kita hari ini ketemu teman-teman yang ada di Padesuka Bonsai. Nama tempatnya, outletnya Padesuka Bonsai. Wah, mantep nih. Nah, ini asam jawa nih. Tuh, pengakarannya duduk buntel-buntel ya. Ini ada serut. Lalu berikutnya ada Hokianti. Wow, kita muter-muter dulu ya, nanti kita baru ngobrol-ngobrol. Wow. Sini juga wah lengkap, kupa landak elegan, kimeng beringin ya, ada ulmus nih. Ulmus ukurannya besar juga nih. Wih, coba lihat dari dekat ya, ulmusnya mantap juga nih Sobat Lame Melali, besar banget ulmus. Oh, wih, ini dari tampak belakang nih kayaknya. Wah, yang enaknya Sobat Lame Melali, kalian nggak sungkan jadi mau nanya, karena di sini apa nih, udah ada harganya sama jenisnya, keren-keren. Jadi kalau yang lihat-lihat ke sini juga bisa tahu langsung. Kalau malu nanya ya. Agak deru sedikit karena ini di pinggir jalan ya, Sobat Lame Melali. Nah, ini tadi kita lihat mahkotanya nih, tampak belakang, nggak tahu ada primernya nih. Bisa diputar nggak? Oh, enggak nih. Jadi kita lihat bagian depannya. Nah, ini Sobat Lame Melali, ada Dewan Daru di sini juga. Dewan Darunya 1.500. Oh, lumayan nih, size-nya juga udah agak besar nih. Dewan Daru 1.500. Nah, buat persiapan The Max nih, ada anting putri. Oh, lengkap dengan harganya 325.000. Oh, pengakaran udah oke, pencabangan perantingnya juga cakep. Nah, sebelahnya apa nih? Kita lihat yuk. Sebelahnya ini ada Seng Simbur. Harga sama 325.000, Sobat Lame Melali. Tuh. Ya, semi cascade. Oh, keren. Nah, di sebelahnya lagi ada bougainville nih. Ya, ukurannya tuh ya sekitar 25 cm ya. Mantap nih. Harganya 325 juga. Ini Hokianti juga, Hokianti bunga. Nah, kalau harganya nggak tahu nih berapa, 300 mungkin. Ya. Ah, Sobat Lame Melali, ini juga nih sakura daun mikro. Nah, harganya sini 325. Wih, Padesuka Bonsai. Iya, saya nggak ketemu Om Mike nih ya.
Nah, sebelahnya nih ada lagi. Kita lihat nih. Jeruk kingkit. Jeruk kingkitnya 550. Casket ya. Tuh. Tuh. Mantap. Pas banget nih buat kalian sobat Lambe Melali. Ini di atasnya nih ya. Ada cendrawasih. Iya, yeah. Cendrawasih 500-an. Cendrawasihnya 500.000. Tuh. Ini tampak depannya. Sebelahnya ada Sianci sama 500 juga. Wah, ini enak nih, lengkap di sini. Ada harganya. Tuh, ini mahkotanya. Cakep. Ini juga apa ya? Hokianti. Iya, Hokiantinya berapa nih? Coba kita intip. 600.000. Oh. Udah meliuk tuh. Sebelahnya juga nih. Cendrawasih ya, 750 deh. Nah, kita lanjut nih, beringin elegan. Beringin elegannya 250. Iya, wah, di atas itu ada Sianci ya. Sianci harganya 550. Bawah nih Sancang. Sancang ada 250.000. Nah, ini size-nya. Segini kurang lebih tuh. Ya, ini Sancang. Bawa sebelahnya Sancang juga sama 250. Size-nya the max nih. Tapi masih butuh prospek nih, 250 Sancang juga. Sebelahnya Cendrawasih. Ini Serbin. Ya, Serbin 325. Ini casket nih. 250 Serbin juga. Oke. Nah, ini deretannya nih, anting putri nih. Ini belum ada harganya yang ini ya. Oke, kita ke sebelahnya sobat Lambe Melali. Ini 500. Oh, kaki-kakinya. Ini juga 500 anting putri. Dari dekat kita lihat. Nah, ini beringin California. Harganya 550. Wow, terjangkau di sini sobat Lambe Melali. Keren-keren. Nah, ini juga anting putri ya. Ini pengakarannya 500.000. Terus di sebelahnya juga ada California ya, sama 550.000. Baru disiram nih, seger-seger. Oh, lengkap di belakangnya juga. Harga terjangkau sobat Lambe Melali, keren-keren. Ini juga nih anting putrinya namanya. Nah, ini California juga beringin sama Cendrawasih ya. Ini apa nih? Anting putri. Oh. 325. Ini anting putri juga 325. Ini Dewan Daru 2,5. Tuh, Dewan Darunya 2,5. Anting putri yang ini 325. Anting putri yang itu juga 325. Nah, ini anting putri sobat Lambe Melali. Lihat ini. Harganya di sini ditulis UI 500.000. Oke, sobat Lambe Melali, di sebelahnya ada Cendrawasih. Cendrawasihnya berapa ini, kita foto coba. Kita intip dikit. 250. Ya. Ini tampak depannya. Oke. Nah, ini juga lucu ya. Merah-merah gitu, Dewan Daru. Tuh. Ini size-nya buat the max semua nih. Dewan Daru 350. Ini juga anting putri sobat Lambe Melali. Anting putrinya 325. Oh, udah pakai pot.
Ini oki antinya nih. Oki anti berapa nih? Ini oki anti tertulis 250. Oh. Gak pakai pot keramik. Nah, ini Sinensis ya, Cemara Sinensis. Sase sama Mami. 350. Sinensis tuh. Harganya terjangkau sobat Lamim Ladi di sini. Om, mantep ya. Udah ngopi belum nih? Ois. Keren, keren, mantap. Santai dulu ya. Iya nih. Eh, lagi siap-siap nih mau ngerokok nih. Iya. Oke. Nanti salam dulu buat teman-teman Lambe Melali dong. Iya. Salam semua begitu ya. Iya, salamnya gini. Wih. Wih, mantap Kang. Dengan Kang siapa nih? Hah? Kang siapa? Dengan namanya siapa, Om? Dengan Perry. Oh, Kang Perry. Iya, ya, nuhun Kang Perry. Makasih ya. Sama. Iya, entar kita lihat lagi ke depan. Iya, silakan. Iya. Iya. Tuh di bawah juga ada nih yang masih bakalan-bakalan nih, on progress. Lengkap sobat Lambe Melali. Jenisnya ada semua di sini. Nama tempatnya pada suka bonsai, ya. Sobat Lambe Melali, di sini juga ada apa namanya? Semara udang. Harganya 2 juta. Ya. Udah batang cukup besar. Ya, apa ya? 3 tunggak nih. 3 batang. Kalau 2 kan twin, ini 3. 3 nih. Apa nih 3? Masa trisam? Aduh, keren-keren. Nih lihat tuh mahkotanya di atas. Ya, semara udang. Nah, buat kalian yang pencinta cemara nih, ada di sini juga nih. Harganya 2 juta rupiah. Nah, ini juga ada Hokianti nih. Size-nya lumayan besar nih. Ya, Hokianti kita cek ini dari bagian belakang nih. 3.500. Ya. Kalau dari Mas Lambe sih ngelihat ini tampak depannya nih. 3.500 Hokianti. Sepertinya Hokianti bunga nih ya. Ini bunganya. Oh. Nah, kalian di sini juga lengkap nih perlengkapannya. Ada pasir malang, media tanam, pilar-pilar juga loh. Pot-pot bahkan, wah, lengkap semua. Nih, nanti kita ngobrol di dalam sama apa timnya dari Pak Bos. Nah, ini ada dua sejoli nih. Ada Om nama tantenya nih lagi nungguin di sini. Wih, mantap lengkap banget Om. Nanti iya. Benar, pohon-pohonnya mulai dari yang size kecil sampai yang besar ada semua.
Wih, mantap nih. Nanti kita tanya-tanya ya. Ya, lagi-lagi. Dengan Om siapa nih? Om Julino. Ini dengan kakak siapa? Kakak Meni. Iya, halo. Halo, Kakak Meni. Berdua tolong dong, salam lambe melali. Begini nih. Wih. Wih. Mantap. Makasih, Kakak. Sama-sama. Sobat lambe melali, ada pot-potnya cantik-cantik sekali. Wih, keren pokoknya. Perlengkapannya kawat juga, media tanam. Wah. Nih, sekarang aku mau tanya nih, Om sama Kakak nih. Ini alamatnya ada di mana ya? Ini alamatnya ada di Jalan Pondok Jagung Raya. Hah? Jalan Pondok Jagung? Iya. Pondok Jalan Pondok Jagung Raya. Ya, nomor 64. Nomor 64. Oke, okay. Nama ke Tangerang Kota ya? Iya. Nama apa? Nama kiosnya apa? Pada Suka Bonsai. Pada Suka Bonsai. Oh, pokoknya yang enggak suka harus suka. Iya. Yeah. Pokoknya bikin pada suka deh kemari. Ya deh. Oke, nomor teleponnya kakak berapa yang bisa dihubungi? 0852 iya 1597-6336. Oke, boleh ulangi sekali lagi kak? Oke, 0852-1597-6336. Oke, sobat lambe melali, itu deh apa namanya, alamat, namanya. Oh iya, Om, jam bukanya dari jam berapa sampai tutupnya, Om? Bukanya jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke, buka jam 9 sampai jam 5 sore ya. Oke, mantap, mantap. Om, harga pastinya merakyat ya? Ya, merakyat apa sih? Iya. Tuh, buat sobat bonsai, khususnya yang daerah dekat sini, apa namanya, Tangerang Kota, Tangerang dan sekitarnya, atau DKI Jakarta, Jabodetabek, bisa langsung ke sini. Kalau yang luar kota gimana, Om? Luar kota bisa... Hah? Lewat apa ya, pengiriman, bisa pengiriman juga, bisa dari Tokopedia, Shopee, Tokopedia. Kalau di Tokped namanya apa, Om? Pada Suka juga bisa ya. Oke, tuh teman-teman yang dari luar kota, kalian bisa lihat di Tokopedianya, namanya sama, yaitu Pada Suka Bonsai. Ada IG juga, Kak. Ada IG juga ya. Oke, Pada Suka Bonsai. Oke, sama ya Pada Suka. Oke, tuh sobat lambe melali bonsai, jangan lupa ya, setelah menonton ini subscribe, karena tanpa kalian channel lambe melali bukan apa-apa. Terima kasih Om sama Kakak. Oke, sama-sama sekali lagi nih. Wih. Ah, sobat lambe melali, ini ada pot di sini ya. Harganya itu loh, walaupun ini pot semen, tapi finishingnya oke lah. Buat proses, bayangkan di sini harganya hanya 35.000 sebesar ini. Wih, ini yang besaran lagi, ini diameter berapa? Kayaknya lebih dari 30. Harganya hanya 40.000. Tuh, harganya 40.000. Wow, lengkap sekali. Nih, ada juga yang semi-semi apa namanya, relief 22.500 tuh. Wih, mantap. Ini pas nih di kantong untuk pemula kayak saya ya, yang belum pakai pot keramik. Ini 30.000 pot cor-coran semennya. Ih. Wow. Ini media tanam kayaknya. Iya. Ada yang 10.000, ada yang 12.000. Wih. Keren, keren, keren. Ah, ini juga apa namanya, kawat bonsai sesuai dengan ukuran-ukurannya masing-masing. Ini ada yang harganya ukuran 5 105.000. Weh, 4,5 105 juga, sama nih 105, sama semua size, satu gulungan 105.000. tuh keren. Plastic bag juga ada, pronik, booster buat tanaman, pot-pot kecil nih untuk mame, 20 ribuan pot semen. Oh. Cakep. Wow. Ini pot semen tapi finishingnya cantik nih, saya ambil satu ah. Tuh, sobat lambe melali 60 ribu begini. Nah, ini 85.000 casket.
biarpun semen cakep dia, ada gambaran itu, gambaran. Ada gergaji juga tuh guys, harganya bervariasi. Gergaji yang ini 120 stainless. Ini juga, oh, ada cakar ayam nih buat ngorek-ngorek apa namanya media tanam pada saat proses potting, repotting, 55.000. 135 ini apa ya, yang ini apa ya kak? Pisau pak. Oh pisau, dia dua mata ya. Ini gunting juga untuk pruning, 100.000. Woi, cakep nih. Ada kawat juga di sana, 50.000 sikat kawat. Nah, ini catok nih. Macam-macam variasinya. Ada yang 475 yang silver. Ini 400.000, 350. Tergantung size dan jenis bahan. Mereknya ada merek tuh, Yuga. Riga semua ya, wih, impor semua nih barang. Tuh sobat lampe melali, mantap. Silakan yang minat ada di sini di Padasuka Bonsai. Buat lampe melali kayaknya ini nih pas nih. Buat nanti di rumah kita mainnya mami-mami, soalnya kecil-kecil di rumah potnya. Tanaman iya. Soalnya menyesuaikan dengan kondisi. Kalau di rumah yang Bali baru saya besar-besar. Bali besar-besar. Iya, karena halamannya luas juga. Oke. Pas nih buat oleh-oleh. Oke, sobat lampe melali, silakan buat yang minat datang ke sini. Lokasi seperti yang tadi disebutkan. Wih. Oke, sobat lampe melali. Ya, tadi kita udah sama-sama muter-muter, review harga, cek lokasi, ngobrol-ngobrol sama om dan kakaknya yang ada di sini. Makasih untuk Om Mike ya. Om Mike, thank you ya udah dipersilakan kita ke sini. Iya. Yeah. Oke, okay, buat yang lain nanti silahkan datang langsung. Iya. Yeah. Nanti Mas Lambi kalau kesini kasih diskon ya. Tadi kita udah ngambil nih, pot 2. Keren. Bye 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 bye. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan buat yang belum, tolong dibantu untuk subscribe-nya. Karena Lambi Melali tanpa kalian bukan apa-apa. Bye bye, see you in the next video.